unsur seni dan unsur bela diri yang terkandung pada kata seni bela diri atau martial art menggabungkan dua makna, kehalusan rasa dan ketegaran sikap. Anda sedang menyaksikan Fight Sport, satu-satunya infotainment yang keras tapi anti kekerasan. Para pencinta Fight Sport, saya Deddy Wigraha, selamat pagi. Dari kancah TPI Fighting Championship, muncul seorang fighter tangguh dari Bandung, Samsul Bari. Sudah menekuni olahraga keras sejak berusia 11 tahun, Samsul Bari pantas masuk hitungan. Olahraga keras memang sudah menjadi hobi dari Samsul Bari, bahkan pasti sudah mendarah daging. Dan menekuni mixed martial art adalah sebuah pilihan. Nama saya tuh Kujo. Hobi saya. Latihan teratur, disiplin, dan nyali, itulah Samsul Bari. Sekali lagi, latihan teratur, disiplin, dan nyali. Teknik ini adalah teknik flying armbar atau kuncian tangan dari posisi berdiri. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat melumpuhkan lawan dengan cepat. Ketika lawan mendorong, kontrol tangannya dan lakukan lompatan. Perhatikan momentum dan juga timing yang tepat. Sebuah lokasi di Pondok Gede Bekasi, Reza Fighting Club sedang bergiat untuk mempersiapkan fighternya. Usia klub yang seumur jagung bukan kendala untuk menjadi yang terbaik. Reza Fighting Club. Reza Fighting Club. Sebuah kiat dari Aji Jakarta Notora Susilo. Terkecuali yang ada di Indonesia ini, dan kebanyakan orang menggunakan tenaga dalam, dan dia mengutamakan tenaga dalam untuk semuanya. Di atas tenaga dalam, di atas semuanya itu masih ada sesuatu yang lebih penting lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu kesadaran. Yeah.
konsentrasi dalam tenaga dalam yang diperlukan konsentrasi murni. Jadi saatnya dia fight, dia harus selalu konsentrasi. Kita bayangin kalau dalam satu pertandingan dia harus selalu konsentrasi, maka dia akan capek. Belajarlah dan belajar, membuka diri, jangan puas dengan apa yang kita peroleh sekarang, sementara yang lebih baik bisa kita peroleh. Belajar dan terus belajar. Ini yang bisa meningkatkan intelijensi kita, yang bisa meningkatkan semuanya sehingga menjadi seseorang yang bisa mengetahui persis dirinya sendiri. Dia sadar persis apa yang dia lakukan dan dia bisa mencapai juara. Hasil liputan dari arena TP Fighting Championship berikut adalah salah satu bukti bahwa di negeri tercinta ini banyak terdapat fighter-fighter sejati. Down that road. Yeah.
Baiklah, kini Fight Sport sudah sampai di penghujung ronde. Dan minggu depan, Fight Sport akan kembali hadir di ronde yang baru. Fight Sport, satu-satunya infotainment yang keras, tapi anti kekerasan. Saya Deddy Wigra, terima kasih. Listen to me, listen to me, die, listen to me, die. Say, wake up, wake up alive, but you listen to me. I'm gonna